Jadi ini teman-teman, kita udah mau mulai, telah pasirnya kita ratain, kita masukin pasirnya ke cetakan istana. Kita ngambil istana cetak di balik dulu. Ya. Nah, ini ya teman-teman, pas istana pasirnya ini. Selamat datang di channel Naya Play. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Halo teman-teman, sekarang kita kembali lagi di Progo. Kita lagi mau main pasir. Ini pasir apa, Bim? Namanya Bim? Pasir kinetik. Jadi pasir kinetik. Kita selalu tak bosen-bosen ya, kalau kesini itu mesti main pasir kinetik. Pasir ajaib. Sekarang kita mau bikin apa dulu ya? Istana. Mau bikin apa? Istana apa? Istana prajurit. Jadi kita mau bikin istana prajurit. Kita cari cetakannya kayak gimana ya? Apakah ini bisa buat istana? Bisa. Terus ini apakah bisa buat istana? Tidak. Ini apa ini namanya ini? Kereta api. Kalau ini bentuknya apa ini? Ini kayak bentuknya istana. Bentuknya kayak masjid. Oh, ini masjid. Ini bentuknya masjid ya teman-teman. Terus kita cari lagi. Apakah ini juga bisa dijadikan untuk bangunan istana teman-teman? Tidak. Kita cari cetakan yang bangunan istana. Nah, ini kayaknya buat bentengnya ya. Benteng istana. Mungkin ini bisa jadi buat istananya ya. Jadi ini ya masnya. Terus ini bangunan masjid juga bisa jadi kayak istana. Ini keretanya bisa nggak dipakai? Nggak. Jadi ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa. Ini kayak ada tangganya gitu ya. Ada tangganya naik terus song kayak buat bangunan menara gitu ya. Terus ini dia. Ini apa ini? Ini kayak tembok gitu ya. Bisa buat istana nggak ini? Bisa nggak ini ya? Kira-kira bisa nggak ya teman-teman ya? Bisa. Bisa. Kita jadi kumpulin gini. Terus kita ambil lagi. Oh, ini apa ini ya? Pesawat. Oh, ini pesawat. Pesawatnya teman-teman. Ini bisa buat istana juga nggak? Nggak bisa. Kita singkirin dulu. Nah, ini kayaknya kotak ini. Wah, ini bisa nggak buat istana ini kayak gini nih? Ini kayaknya bangunan kayak rumah. Terus ini ada pilar-pilarnya. Itu mesinnya mobil. Oh, ini mesin mobil. Kayaknya mesin mobil bentuknya nggak kayak gini deh, Bim. Ada di bawahnya. Oh, gitu. Jadi ini nggak bisa buat ini ya, istana ya. Terus, nah ini apa lagi nih? Nah, ini pasirnya sudah dimasukin ke dalam truk ya teman-teman. Brem, warnanya ungu, sama dengan pasirnya juga warnanya ungu. Nah, pasirnya mau diratain dulu biar padat. Nah, terus ini apa ini ya? Ini bisa buat istana nggak ya? Ini bentuknya apa teman-teman? Bundar apa oval? Bentuknya apa, Bim? Ini bentuknya oval ya, teman-teman. Nah, ini lagi apa ini? Ini kayak lilin ya, tapi nggak ada sumbunya. Apa bisa jadi kayak roket ya? Ini bisa buat istana nggak? Nggak bisa. Terus, oh, ini yang sama kayak tadi. Nih. Terus, ini apa ini? Mobil. Ini juga bagus ini buat mobilnya istana ini nanti. Terus kita nyari lagi. Ini apa ini? Sekop. Sekop buat ini ngambil pasirnya. Cepuyak. Jadi teman-teman di sini itu banyak banget cetakannya nih. Ini ada kuda laut. Ini kayak apa ini ya? Benteng juga. Terus ini, oh ini bentuknya rumah ini. Terus ada ikan juga. Ini juga bangunan kayak istana, menara istana. Ini juga menara istana juga. Ini ada garpunya buat gali pasirnya kayak gini. Iya. Terus
Ini ada cetakan kayak gini, cetakannya bentuknya apa ini? Bentuknya beruang, beruang apa kucing ya? Nah, terus ini ada segitiga ini, segitiga piramida. Jadi bentuknya ada ini ya, motifnya tuh tembok teman-teman. Udah yuk kita coba bikin istananya. Cus! Nah teman-teman, sebelum kita buat istana, kita harus nyiapin pasirnya dulu. Pasirnya mau diapain ini mas? Apa? Diratain dulu, habis itu cetakan-cetakan yang kita pilih tadi. Itu ya, cetakan-cetakan itu udah disiapin ini tadi. Cetakannya buat bangun istana pasir. Pasir apa tadi namanya? Pasir kinetik. Bisa dibilang juga pasir ajaib. Pasirnya tuh kayak gimana sih teman-teman? Nih, tak tunjukin ya. Pasirnya tuh kayak gini nih. Lembut. Kayak apa itu? Nih ya. Oh iya, ini kayak pasir pantai gitu teman-teman. Ini nggak basah, ini tuh pasirnya kering. Dan tuh. Nah, kayak gitu. Nah. Di tangan kayak gitu. Iya, di tangan itu nggak bikin kotor nih. Coba. Cuma gini-gini aja udah langsung. Nah bersih nih, nggak nempel ya. Sudah? Ayo kita bikin apa namanya tadi? Kita bikin bangunan istananya. Jadi ini teman-teman, kita udah mau mulai. Telah pasirnya kita ratain, kita masukin pasirnya ke cetakan istana. Kita ngambil istana bentuknya yang mirip masjid. Kita masukin kayak gini, di sini agak ke sini, nanti biar pasirnya nggak jatuh. Biar nggak jatuh ke ini, keluar. Di sini agak ke sini. Nggak dipadat-padatin dulu. Nah, pasirnya kita harus padat-padatin dulu sampai masuk ya. Sampai masuk itu sampai biar tua. Oh, sampai tua? Bukan, maksudnya pasirnya kita masukin sampai masuk ke dalam cetakan. Pokoknya sampai harus penuh tua. Banget. Sampai harus padat banget karena biar bangunannya nanti kuat, biar semua terisi, sudut-sudut dalamnya cetakan itu terisi. Sudah ini? Itu buat apa? Oh ini dipangkas, tapi dipadat-padatin dulu. Oh iya monggo silakan. Itu dipadat-padatin dulu, terus dipotong, diratain dulu. Ini coba, setelah sudah agak padat, terus diapain ini Bim? Belum, harus padat banget ya teman-teman, harus kuat kalau membuat cetakan istana itu, bangunan istananya itu biar kuat, biar nggak gampang runtuh. Sudah, terus kita cetak di. Kita coba cetak di balik dulu. Ya. Nah, kita pukul-pukul biar longgar ya Bim ya. Sudah. Nah, ini ya teman-teman, pas istana pasirnya ini, istana masjid pasirnya ini. Nah, ini ada rongga-rongga ini. Ini karena itu tadi nggak padat ini juga, tapi nggak apa-apa. Ini sudah cukup bentuk istana pasir, ya nggak Bim? Terus kita lanjut bikin apanya ini? Benteng temboknya ya? Iya. Nah, kita kayak tadi kita masukin pasirnya, kita tekan-tekan sampai dalam biar padat, biar nanti benteng tembok bentengnya ini kuat ya Bim ya. Kita ratain. Seru banget teman-teman kalau main di sini, itu harganya cuma Rp20.000 dan bisa main sepuas-puasnya. Nah, kita buka. Wah, ternyata masih ada yang nggak jadi teman-teman, masih kurang padat, jadi harus di ini lagi. Bim salah bim bim salah bim bim bu ini yang sini pasirnya kurang, jadi
agak kurang membentuk kotakannya. Harusnya kan kayak gini ya teman-teman ya, kayak gini, tapi ini masih kurang ada terkotak gitu. Ini karena pasirnya tadi kurang padat nekennya, tapi nggak apa-apa, ini sudah bentuk istana benteng, tembok benteng istana dari pasir, dibangun di atas pasir kayak gini ya teman-teman ya, pasir. Ini kita buat bentengnya lagi tuh, kita cetak lagi, dipadetin lagi ya Pim, ditekan-tekan lagi, dipencet-pencet pakai jempol, dipencet-pencet, ditekan-tekan lagi, terus dipukul-pukul pakai sekop. Sudah. Nah, kita coba 1, 2, 3. Oh belum, kita tambahin lagi pasirnya biar semakin padat, biar nggak kayak gini. Iya, biar cetakannya itu, hasil cetakannya sempurna. Itu sempurna, betul banget. Bim salah Bim, kita buka, kita pukul-pukul lagi kayak gitu. Kita pukul-pukul lagi. Iya. Tuk 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 malah main drum. Ayo udah, satu dibuka. Tuh dua tiga. Tuh. Ternyata susah teman-teman karena terlalu padat. Jadinya nggak mau ngelepas. Jadi pasirnya nggak ngelepas cetakannya itu. Nah, kita coba. Nah, ini dia. Nah, ini juga masih belum padat ya ujungnya ini. Tapi nggak apa-apa, ini benteng. Bentengnya udah berdiri mengelilingi pasir. Apa? Mengelilingi istana masjidnya. Kita terus langsung buat benteng itu, benteng yang bulat menaranya itu ya. Benteng menara, karena bentuknya bulat. Kalau ini kan tembok yang lurus ya. Kayak tadi, kita coba ditekan-tekan dulu sampai padat. Ya, udah padat, dipukul-pukul. Masih kurang padat. Kasih lagi. Nah, kita coba. Sudah padat, pasirnya udah masuk ke dalam cetakan benteng yang bener ini. Kita coba balik. Ya. Dipukul-pukul lagi ini. Dipukul-pukul sebentar. Nah, gimana ya hasil cetakannya ya? Udah, yuk kita ambil. 1, 2, 3. Belum ya? Masih belum. Nah, ini dia. Oh, ini hampir sempurna teman-teman ini. Tangganya juga tercetak dengan sempurna, cuma atasnya memang agak susah ya kalau atasnya itu. Ya, bentuknya kayak gini. Ada benteng menara, ada benteng tembok. Ini juga ada benteng tembok. Ini istananya ini. Istana prajurit. Pukul lagi. Saya padat. Udah kayaknya itu. Nah, dipapas, dipotong, diratain. Atasnya itu diratain teman-teman. Sudah, yuk kita coba balik. Sudah agak padat itu kayaknya itu. Sudah, kita coba balik. Bentar. Nah, ini dia. Yuk, kita coba buka. Mau yang ini. Nah, ini dia teman-teman, benteng menara bulatnya. Ini kayaknya ini ya. Ini ya teman-teman ya. Istana pasirnya ya. Istana prajurit terbuat dari pasir. Kokoh. Seru, pokoknya seru banget main di sini, bisa main pasir, jadi nggak perlu ke pantai. Jadi sudah teman-teman.
coba kita balik lagi. Ini benteng bundar, ini benteng menara ini teman-teman, benteng menara karena bentuknya bundar, melingkar, bentengnya itu melingkar. Sudah kita buka, 1, 2, 3. Ini dia Istana Pasir Prajurit, warnanya ungu, keren banget. Itu dulu ya teman-teman. Ini dia. Jumpa video berikutnya. Bye bye.